Sabu Pak. Dari mana? Dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta kamu. Siapa? Dari siapa? Dari teman Pak. Dari teman. Masih ada lagi enggak di motor? Jakartanya di mana? Jakarta Pak. Masih ada. Lihat dulu. Dari Jakarta. Dari atas nama Franky. Bongkar. Bongkar aja. Lihat. Disembunyikan, diselipkan. Coba. Kurang lebih ada 4 gram. Ini kamu dari Jakarta, di mana kamu ngambil? Dari kamu ketemuannya di mana? Transfer Pak. Transfer melalui apa? Rekening Pak. Rekening BCR, rekening BRI. Rekening apa? BRI Pak. BRI. Terus barang ini kamu ambil di mana? Di Jakarta Pak. Kamu ngambil ini di mana barang ini? Tanah Abang Pak. Di Tanah Abang. Kamu sehari-hari pekerjaannya di mana? Security Pak, Satpam Pak. Satpam. Kamu satu bungkus plastik kecil ini kamu jual berapa? 400 ribu. Masa 400 gitu ah? Masa 400 gitu? Jujur. Kamu selain menjual, kamu pakai juga? Pakai. Kamu jualnya siapa saja? Teman Pak. Teman yang kenal maksudnya? Iya Pak. Di lingkungan mana kamu jualnya? Di tempat lingkungan pekerjaan atau di mana? Iya Pak. Di wilayah Bogor atau di luar Bogor? Di wilayah Bogor, Pak. Kamu iya aja dari tadi lah. Dapat ini berapa beli ini? Dapat Pak. Kira-kira berapa? 3 juta. Tadi pengakuannya kita sudah dengar bersama, karena ini memang sudah ada perintahnya juga dari jujur kenapa sih dari tadi kamu? Kamu itu tadi lagi ngupasin bukan? Iya Pak. Lagi ngupasin bukan? Iya Pak. Orang-orang. Kita dapat informasi dari warga sekitar. Iya Pak. Sering transaksi dan tadi di sekitar pekerjaan akhirnya warga yang melaporkan kita. Akhirnya kita menindaklanjutin dan kita pantau ternyata betul adanya bahwa terbukti mereka juga memakai dan juga pengedar juga dari wilayah Bogor tadi yang akhirnya mereka dan tentunya melanggar pasal narkotika ini Pak ya? Pasal narkotika apa sih dikenakan unsur pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dibawa ke Polres untuk menjalani proses hukum. Iya, tidak lebih lanjut. Baik pemirsa, itu tadi salah satu lagi hasil temuan yang kita dapatkan dalam hari ini pemakai dan juga menjadilah pengedar sabu di wilayah Bogor dan sekaligus juga menutup seluruh rangkaian informasi dari apa isi yang digelar di wilayah Bogor Jawa Barat. Di akhir pekan ini pemirsa, saya kembali lagi sekarang.